في تسع آيات إلى فرعون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، kita sedikit menambah ikhwan memberikan catatan, khawatir ada yang salah paham apa yang tadi kita katakan ya ikhwan, bahwasanya UD atau yang semisalnya adalah bid'ah. Bukan berarti kita meyakini bahwa itu adalah bid'ah, artinya kita hanya sekedar fi muqabalat haulai sufaha, sekedar untuk melumpuhkan hujahnya para sufaha yang teriak-teriak siang dan malam yayasan bid'ah, yayasan bid'ah. Fana'am, kita sama sekali tidak mengatakan bahwa yayasan itu adalah bid'ah atau UD adalah bid'ah. Cuman kita hanya sekedar menghujat orang-orang yang mengatakan siang dan malam yayasan adalah bid'ah, jam'iyah adalah bid'ah, madrasah adalah bid'ah. Maksudnya, katakan aja sekalian bahwa UD itu adalah bid'ah. Biar bubar. Karena di sana ada anggotanya, ada ketua. Lengkap sudah. Fana'am. Jangan sampai ada yang salah paham bahwa kita mengatakan UD adalah bid'ah. Cuma artinya sekedar untuk menghujat aja. Fahadahu ya khuan. Jangan sampai ada yang salah paham. Kemudian menukil bahwa kita mengatakan UD adalah bid'ah. Lah, kita enggak mengatakan seperti itu, cuma sekedar menghujat aja. Sekedar menghujat dan mengingatkan saudara-saudara kita yang bukan lagi keras kepala, tandus kepala ini. Bukan lagi keras kepala, tapi tandus kepala. Sana'am. Mudah-mudahan mau berpikir normal, jangan berpikir dengan abnormal. Salam. Tayyib. Dan juga tadi ya ikhwan, kita telah membaca yang terakhir atsar Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu an, yang menunjukkan kuatnya beliau di dalam menahan dan menjaga persatuan, dan di dalam membendung fitnah al-iftiraq atau at-tafarruq, perpecahan, dan secara khusus bagi orang-orang yang memang berpengaruh, bagi orang-orang yang sungguhnya ada pengaruhnya. Karena kalau dia terpisah, karena dia kalau menyebarkan fitnah di belakangnya ada orang, dan artinya dia akan membawa malapetaka. Dia akan membawa malapetaka. Tayyib. Orangnya ini akan membawa malapetaka, wal'iyadu billah. Dan juga di sini ya ikhwan, tadi masih ada yang kurang riwayatnya. Kata al-muallif rahimahullah ta'ala, riwayat Ibnu Mas'ud yang tadi kita bacakan ya ikhwan, kata beliau, rawahu Abu Dawud bi isnadin qawi, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang kuat. Wahada li ajli fahmihim lil qa'idati sahihah, lil qa'idati allati man akhadha bi khilafiha fa innahu la ya'man ala nafsihi al fitnah wala ala ghairihi. Ini semua dilakukan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu karena memahami kaidah yang sahihah, kaidah yang benar, yakni kaidah yang dimaksud adalah dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, membendung kerusakan lebih didahulukan daripada mengejar suatu maslahat. Naam. Fa hadha huwa ya ikhwan, yang di mana orang yang menyelisih kaidah ini ya ikhwan, maka dia enggak aman untuk terjerumus di dalam fitnah, dan juga tidak aman untuk menjerumuskan orang lain di dalam fitnah. Falzamul jamaah. Apa fungsinya kita dikatakan ahlus sunnah wal jamaah? Karena menghidupkan dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW
Dan karena komitmennya kita dengan jamaatul muslimin di bawah satu pimpinan negara muslim, di bawah satu pimpinan muslim, dan di bawah ketaatan dan ketundukan, sehingga kita dinamakan ahlus sunnati wal jamaah. Ada juga di sini ya ikhwan, muallif mengatakan al jamaatu bi jami' anwa'iha wa jami' bi jami' sifatiha idza kanat 'ala al huda wal haqq fa hiya rahmah. Yang namanya jamaah dengan segala bentuk dan segala sifat ataupun kekurangannya, selama 'ala al huda wal haqq, maka ini adalah rahmah. Yang namanya jamaah selama di dalam kebenaran, selama tidak menyimpang dari Alkitab dan As-Sunnah, maka dia adalah berada di atas kebenaran. Artinya orang yang tadi yang kita katakan ya akhwan, yang kita katakan dia terlalu semangat kadang di dalam menyikapi saudaranya yang salah, dia akan terjerumus di dalam dalal, di dalam kesesatan. Imma dia akan mengatakan bahwa saudaranya ini adalah sesat dan dia harus punya dalil. Imma dia mengatakan bahwa saudaranya ini adalah benar. Kalau dia benar, kenapa sikapnya seperti itu? Cuman terkadang kita ini yang terlalu semangat. Terlalu semangat. Semangat kita terkadang mengalahkan ilmu kita. Semangat kita yang kuat ini terkadang mengalahkan ilmu kita. Mungkin kalau di kalangan kita, Abdullah ibn Mas'ud, kalau seandainya di tengah-tengah kita, mungkin kita akan menuduh dia. Ini orang berarti tamayyu', tidak ada sabat. Masa sudah mengatakan sunnah begini, tahu-tahu salat sama Utsman bin Affan 4 rakaat. Tetapi karena memang beliau berada di sekelilingnya para sahabat, para ulama, sehingga selamat. Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu ya ikhwan, pada saat ditanya, kenapa kok di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, kok bisa negaranya tenang? Kok bisa negaranya tenang? Kok bisa pemerintahan berjalan aman? Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu menjawab, karena di sekeliling Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab adalah orang-orang seperti saya. Saya dan orang-orang yang seperti saya. Artinya orang yang tunduk dan taat kepada syariat dan taat kepada pemerintah. Adapun orang-orang yang di sekeliling saya adalah kamu dan orang-orang seperti kamu. Sehingga negara berantakan. Khawarij memberontak. Fanam. Begitu selesai diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan banyak yang terbunuh, beliau berjalan di tengah-tengah saf mereka, di antara yang terbunuh beliau sambil mengatakan radhiyallahu anhu, qad gharrakum qad darrakum man gharrakum qad darrakum man gharrakum qad darrakum man gharrakum. Sungguh telah memudaratkan kalian orang yang menipu kalian. Sungguh telah memudaratkan kalian orang yang menipu kalian. Sungguh telah memudaratkan atau membahayakan kalian orang-orang yang menipu kalian. Mereka ini mahdu'i atau mahdu'un. Mereka sebagian ikhwan kita ini ditipu dan dibohongi dan dikelabui. Apakah mereka berdasarkan fatwa ulama ya ikhwan? Enggak. Antum tanya satu pun atau setengah pun enggak bakal mereka berani menukil qaulnya ulama. Cuma dikelabui mereka. Ikhwan-ikhwan kita yang terfitnah, yang terbawa, mereka dikelabui. Bahwa ini adalah ulama, fatwa ulama, ini adalah fatwa ahlus sunnah wal jamaah. Tetapi sungguhnya kalau ditelusuri, mana fatwa ulama ahlus sunnah wal jamaah yang mereka cantumkan itu, yang mereka cantumkan yang katanya fatwa ulama itu, enggak ada. Cuman mereka dikelabui. Dikelabui. Makanya antum lihat, ya Allah, ya subhanallah, sikapnya demikian kasar. Sikapnya demikian kaku, demikian angkuh. Kayak tikus basah. Kalau lewat di hadapan ikhwan, disalami, enggak jawab, enggak salam, enggak apa, enggak angkat kepala, enggak ini. Kenapa? Karena dikelabui.
Kalau mereka benar-benar berpijak dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti yang mereka gembar-gemborkan, kalau mereka kembali kepada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti yang digembar-gemborkan memuliakan ulama, enggak bakal sikapnya seperti itu. Enggak bakal sikapnya seperti itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah, Rasulullah mengatakan, atadruna hal adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabattum, qalu bala ya Rasulullah, qala ashu salama bainakum. Tahukah kalian, kalau saya maukah kalian saya tunjukkan kepada suatu perbuatan, jika kalian melakukannya kalian akan saling mencintai? Mereka menjawab iya. Beliau menjawab, sebarkan salam. Ini kalau mau kembali kepada manhaj ahli sunnah wal jamaah. Manhaj ahli sunnah wal jamaah bukan terbatas di dalam sikap keras terhadap ahlul bidah, bahkan keliru. Allah Azza wa Jalla mengatakan, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Dan dengan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, engkau bisa berlemah lembut kepada mereka umat. Kalau seandainya kamu bersikap angkuh, bersikap sombong, bersikap kasar, bersikap keras kepada umatmu, niscaya mereka akan lam faddu min haulik, akan lari umat ini meninggalkanmu. Dan memang kenyataan demikian. Siapa kira-kira yang simpati dengan dakwah yang orangnya angkuh dan sombong, kalau lewat disalami enggak jawab. Seakan-akan Nasrani, kayak Obed itu kalau lewat. Seakan-akan Obed, enggak salam, disalami enggak jawab. Enggak usah salam lah, ngomong senyum atau selamat pagi aja sudah. Atau salam sejahtera aja sudah. Enggak usah assalamualaikum, salam sejahtera aja sudah. Enggak sama sekali. Loh, bukan Obed juga ternyata. Salam sejahtera juga enggak. Apa berarti ini orang? Ibarat Obed. Menunjukkan ya ikhwan bahwa mereka ini seperti kata Ali bin Abi Thalib, qaddarrakum man gharrakum. Menunjukkan mereka ini tertipu. Ditipu. Dikesankan bahwa seakan-akan ini adalah ajaran ulama, ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Bahwa seakan-akan ini adalah kita ini memuliakan ulama, kita ini. Enggak ada. Ditipu. Makanya antum lihat sikapnya pun, sikapnya la ilaha illallah. Kayak sikapnya Obed ini tadi. Lewat gak salam. Kemudian disalami gak jawab. Apa maksudnya sikap kamu seperti ini? Apa maksudnya? Kamu menganggap kami ini kafir? Kamu menganggap kami ini ahlul bid'ah? Kamu menganggap toyib? Kalau kamu menganggap bahwa kami ini di lingkungan kami ini hizbiyun, maka berarti kamu zalim karena kamu tinggal bertetangga dengan ahlul bidah dan hizbiyun. Sementara ulama mengatakan kalau saya bertetangga dengan monyet-monyet dan babi-babi, lebih saya pilih daripada bertetangga dengan ahlul bidah. Bongkar rumahmu, angkat rumahmu, hengkang dari sini berarti. Kalau enggak minta bantuan ikhwan-ikhwan biar diangkat rumahnya, dicongkel sah, fondasinya itu, congkel sudah. Buang rumahnya ke laut. Kalau kamu menganggap bahwa kita ini adalah hizbiyun, bahwa ustaz-ustaz kita yang di sini adalah hizbiyun, maka kamu adalah zalim dan lebih zalim lagi. Kenapa kamu tinggal di bertetangga dengan hizbiyun? Kenapa? Berarti kamu zalim. Kamu zalim. Cuman karena makhdu'in ya ikhwan. Cuman karena mereka ini dikelabui, ditipu, dibohongin, sehingga seakan-akan inilah madhab ahlul hamqa. Sehingga demikian ini adalah madhabnya ahlul hamqa. Sehingga mereka kayak gitu. Tinggal di tengah-tengah salafiyin. Tinggal di tengah-tengah salafiyin, na'udzubillah. Maunya apa? Enggak keluar dari kesalahan. Kamu menganggap kami ini adalah ikhwan salafiyin, maka kamu berarti salah. Kamu tidak mengucapkan salam dan kamu tidak menjawab salam kami berarti salah. Kamu menganggap kami hizbiyun, kamu salah. Kenapa tinggal bertetangga dengan hizbiyun? Ayo rame-rame rumahnya dibongkar ya ikhwan. Biar dia enggak tinggal sama hizbiyun.
Sudah gitu ya subhanallah, enggak tahu malu. Menunjukkan enggak tahu malu. Pilih di antara salah satu dari dua ini. Kalau kamu masih tetap juga bertahan, berarti kamu bisa-bisa dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena perbuatanmu menyelisih apa yang kamu yakini dan apa yang kamu ucapkan. Cuman seperti itu tadi, makhdu'un. Mereka ini tertipu. Tertipu. Melihat saudaranya seorang salafiyin, seakan-akan melihat apa gitu, langsung buang muka. Apa memang wajahmu terlalu tampan? Khawatir nanti kalau kita melihat wajahmu jatuh cinta apa? Wajahnya wajah-wajah busuk. Senyumnya senyum kecut. Siapa yang mau jatuh cinta dengan senyum seperti itu? Kalau mungkin wajahmu terlalu tampan, ganteng, cantik gitu ya, buanglah mukamu. Khawatir nanti aku memandang jatuh cinta. Ya wajahnya hitam dengan bid'ah. Wajah busuk dengan maksiat. Atau mungkin minder. Karena sudah merasa bahwa wajahnya adalah wajah busuk. Minder. Fana'an ya ikhwan mahdu'un. Tertipu. Tertipu. Antum lihat. Kalau enggak antum percaya bahwa kita katakan mereka ini tertipu, antum tanya. Apa dalilnya kalian berbuat seperti ini? Apakah mereka mau membawakan dalil Quran dan Sunnah? Tidak. Ustaz, Syekh, Ustaz, Syekh, Ustaz, Syekh, Ustaz, Syekh. Itu aja sudah. Muter antara Ustaz, Syekh, Ustaz, Syekh, Ustaz, Syekh, Ustaz, Syekh. Itu aja sudah. Kata Ustaz, kata Syekh, kata Ustaz, kata Syekh, kata Ustaz, kata Syekh. Dalam keadaan mereka mengaku Ahlu Sunnah wal Jamaah. Mana Al-Quran kalian? Sikapnya keras terhadap ikhwan salafiyin. Mungkin kalau disuruh ngimamin, enggak berani. Waduh, jangan enggak fasih membaca Al-Fatihah. Gimana sih katanya kamu harus bersikap keras sama ahlul bid'ah. Ternyata suruh baca Al-Fatihah. Coba kamu baca Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbul Alamin. Gimana sih? Baca Al-Fatihah aja enggak benar. Sudah demikian keras sikapnya. Fana'an ya ikhwan, ini yang terkadang kita sangat sayangkan. Terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tertipu ini. Dan kita doakan mudah-mudahan kalau mereka tidak mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan mereka secepatnya angkat rumah, pindah rumah, bongkar rumah, pindah dari lingkungan ahlul bid'ah. Nah, zalim mereka, zalim. Zalim. Tinggal di lingkungan ahlul bid'ah, di lingkungan hizbiyun. Apa kalian gak merasa khawatir? Apa kalian gak khawatir terfitnah dengan Hizbiyun? Tiap hari mendengarkan ta'limnya Hizbiyun. Tiap hari mendengarkan daurahnya Hizbiyun. Istri-istri mereka, anak-anak mereka mendengarkan ta'limnya Hizbiyun. Mendengarkan ta'limnya Ustadz Hizbi. Apa kalian aman hati kalian terfitnah dengan Hizbiyun? Makanya hijrah aja cepatnya. Jangan belagu di sini. Fana'am ya kawan, kita ingatkan ini. Kita ingatkan. Wahai para al-mahdu'in. Wahai orang yang tertipu. Dan dikelabui tadi ini. Kalian tidak ada cara lain kecuali kita kasih dua alternatif. Kamu menganggap bahwa kami adalah salafiyin. Dan berarti kamu salah pada saat berpapasan lewat dengan kami tidak salam dan tidak menjawab salam kami. Berarti kamu zalim. Yang kedua, yang pertama. Yang kedua, kamu menganggap bahwa kami ini adalah hizbiyun. Maka berarti kamu haram tinggal bertetangga dengan orang-orang hizbiyah. Dengan orang-orang hizbiyun. Kalau kamu kurang kuat, kalau kamu enggak kuat, kurang tenaga, bongkar rumahmu, insyaallah kami siap bantu. Gitu aja katakan kepada mereka. Kami siap bantu bongkar rumahmu biar pindah di lingkungan salafiyin. Jangan tinggal dan bertetangga dengan hizbiyah. Karena Abu Kilabah mengatakan, kalau saya bertetangga dengan babi-babi dan monyet-monyet, lebih baik daripada saya bertetangga dengan ahlul bidah. Kamu tiap hari keluar melihat wajah-wajah hizbiyun, mendengarkan suaranya hizbiyun, nanti kamu terfitnah, cepat keluar. Hari ini atau besok, itu aja sudah. Ya terus maunya apa? Kita sekarang ya ikhwan,
kita berusaha berbicara dengan orang-orang yang seperti ini dengan akal sehat. Niscaya kalau mereka masih punya akal sehat dan akal normal akan berpikir. Kalau mereka masih punya akal sehat dan belum terbubui otaknya dengan virus, dengan debu yang bervirus tadi ini, insya Allah mereka akan mikir, iya juga. Kenapa saya tinggal di tengah-tengah hizbiyah, hizbiyun? Kenapa istri saya biarkan tiap hari mendengarkan ta'alim Ustadz Hizbi? Sementara saya kerja, sibuk dengan kerjaan, berarti saya harus hijrah ini. Pindah sana ke kuda mati. Atau ke pasuk kemana? Di perikur atau kemana? Tinggal di kuda mati sana atau tinggal di mana aja ke yang wilayah-wilayah sana, tinggal sana. Biar selamat dari Hizbiyun. Naam. InsyaAllah ikhwan-ikhwan siap bantu ngangkatin rumahnya di atas mobil truk, insyaAllah siap. Dibantu bongkar batanya di ini, kemudian dimuat di truk biar bangunan di sana. Bantu muatnya aja tapi bangunannya jangan dibantu. Ya sana dawa. Kita cuma nyarankan aja. Cuma nyarankan. Barangkali fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Berikanlah peringatan, nasihat, karena sungguhnya nasihat dan peringatan sangat bermanfaat bagi kaum mukminin. Mudah-mudahan mereka mau berpikir. Kalian tinggal di tengah hizbiyun dalam keadaan hina. Keluar rumah dari jauh lihat dulu, ada orang enggak? Ada orang lagi kumpul-kumpul, nanti dulu. Mau pulang habis ta'alim, istrinya nginteli dulu, lagi banyak, jangan pulang dulu, masih ada komplotan. Jangan pulang dulu. Nanti mikir mau lewat mana ini. Sudah kamu tinggal di tengah-tengah hizbiyun, aduh, hina kamu. Rendah kamu, rendah. Pindah secepatnya dari, nanti sebentar lagi, alhamdulillah mengaku hizbiyun dirinya. Ya subhanallah ya kawan, sebagian orang kadang, ma'indahu idrak, enggak punya akal. Enggak lain kecuali seperti yang tadi kita jelaskan, mereka ini ditipu, dikelabui, dikesankan bahwa ini adalah malzama, ini adalah tulisan yang sudah disepakati, yang sudah dibaca oleh, yang sudah diizinkan oleh ulama, oleh syekh. Seakan-akan itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka percaya aja begitu aja. Mereka percaya seperti yang tadi kemarin kita terangkan, ibarat sapi yang penting dikasih rumput, selesai. Percaya gitu aja sudah. Padahal kalau diselidiki, semenjak kapan? Kalau diselidiki mungkin di Yaman pun kita tanyakan, ya Syekh, apakah kenal namanya orang ini? Ana enggak kenal. Yakin 100% enggak kenal. Karena kita sama-sama di sana. Sementara ini sudah ada tulisan, tahu-tahu menyebar tulisan, ditazkiyah sama syekh, ditulis, kemudian di sana pun kalau kita tanyakan namanya orang ini enggak bakal kenal. Enggak bakal kenal. Jangan dibayangkan hebat sekali ini, sudah ada izin, sudah ada ini, enggak kenal. Enggak bakal dikenal. Sanam ya ikhwan, hadza huwa. Kita niatkan dari mauqif Abdullah ibn Mas'ud ini. Kita masuk sekarang ya ikhwan kepada adzabitul khamis. Mudah-mudahan nanti ba'dal asr insyaallah kita selesaikan adzabitus sadis dan kita akan baca semuanya adzabitus sadis karena ana lihat penting sekali. Walaupun agak panjang. Kata beliau al-khamis min tilka adzabit wal qawaid. Yang kelima dari dzawabit dan kaidah ini, anna ar-rayat allati turfa'u fil fitnah, bahwasanya setiap bendera, setiap komando yang diangkat atau yang ditancapkan pada saat ada fitnah, sawa'un rayatud duwal aw rayatud du'a, entah itu komando atau bendera yang diangkat oleh negara, yakni fitnah terhadap negara, maupun fitnah antara du'at, antara da'i ila Allah. La budda lil muslimi an yazinaha bil mizan syar'i. Seorang muslim mesti menimbangnya dengan timbangan syar'i. Jangan dengan timbangan perasaan. As-sahih, timbangan syar'i yang sahih.
Mizani ahli sunnah wal jamaah. Timbangan ahli sunnah wal jamaah. Alladhi man wuzina bihi man wazana bihi. Fa inna waznahu sayakunu qistan ghayra mujhifin fi mizani. Di mana orang yang menimbang sesuatu dengan timbangan ahli sunnah wal jamaah, maka timbangannya pun akan adil dan dia tidak akan miring sedikit pun. Kama qala jalla wa ala fi mizani. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam menerangkan mizannya, wa nadha'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a. Dan kami akan letakkan timbangan keadilan di hari kiamat dan tidak ada satu pun jiwa yang dizalimi. Lihat. Kata beliau, setiap ada fitnah, entah itu fitnah yang berkenaan dengan negara, fitnah yang berkenaan antara pemerintah dengan masyarakat, antara pemerintah dengan pemerintah, antara duat, maka hendaknya kamu selalu menimbangnya dengan timbangan syariat. Jangan dengan timbangan atifiyah, jangan dengan timbangan perasaan, jangan dengan timbangan karena guru, ta'assub, tetapi hendaknya timbanganmu timbangan syariat. Ada orang yang kadang-kadang membela dan membebek karena perasaan. Karena dia adalah bos saya. Kalau saya enggak membelanya, aduh, bisa-bisa dipecat aku ini. Pusing juga cari kerjaan. Mau cari kerjaan di mana aku nih? Ya, akhi, kamu tidak sepantasnya berpikiran seperti itu. Ayam aja bisa makan. Ayam enggak peduli. Bisa makan. Sementara manusia kadang-kadang terjajah dengan dunia, akidahnya rela dikorbankan hanya karena dunia. Membela, mati-matian, ternyata ujung-ujungnya, kita sudah berusaha menyampaikan dalil, menyampaikan hujjah, menyampaikan ayat Al-Quran, menyampaikan, ternyata ujung-ujungnya sebenarnya kenapa dia tidak menerima? Imma karena dia adalah gurunya, imma karena bosnya, imma karena sukunya, dan berbagai macam alasan. Kalau sudah seperti ini, tidak ada gunanya peringatan. Tidak ada gunanya. Kalau ternyata membelanya, bukan karena lillahi azza wa jalla, tetapi karena bosnya. Tetapi hendaknya kembalikan kepada al-mizan asy-syar'i. Mizan asy-syar'i. Fana'am. Kembalikan kepada timbangan syariat. Apa gunanya kamu sudah mengetahui bahwa ustadmu, bahwa syekhmu, bahwa bosmu salah kemudian tetap aja mempertahankannya? Apa gunanya? Justru kamu menzalimi syekhmu. Justru kalau kamu tahu bahwa syekhmu ini berada di pihak yang salah, karena dia menyelisih semua ulama dan bahkan menghujat semua ulama. Justru kalau kamu sudah tahu ternyata kamu tetap mengikutinya, kamu bukan berarti membela syekhmu, tetapi kamu justru menjerumuskan syekhmu di dalam neraka. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quranul Karim, لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ الْعِلْمِ. Demikian Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quranul Karim. Liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah. Agar mereka memikul dosa-dosa mereka secara sempurna di hari kiamat. Dan juga memikul dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan. Faham ini? Bukan berarti kamu rahmat. Bukan berarti kamu membela syekhmu, kamu membela ustadmu pada saat kamu lihat keliru, salah, kemudian kamu masih tetap aja membebek dan mempertahankannya. Justru yang kamu harus ambil adalah kamu nasihati. Kamu nasihati. Ternyata kamu tidak mampu dan tidak mampan dan tidak mampu bernasihati karena dia adalah seorang ulama, bukan urusanmu berarti. Urusan ulama. Ternyata ulama sudah menasihati dan bahkan terus lancang lisannya terhadap ulama. Semua ulama dihujat karena tidak menerima fatwanya. Berarti ini adalah suatu kesalahan fatal yang tidak mungkin kita dukung atau tidak mungkin kita benarkan. Toyib, terus bagaimana? Kita sikat? Kita hujat? Enggak. Kenapa?
biarkan urusannya para ulama. Kita katakan bahwa dia keluar dari dakwah salafiyah, kita sebut namanya bahwa syekh ini adalah orang yang sesat, orang yang keluar dari manhaj salaf. La, jangan. Bukan urusan kita. Urusannya para ulama. Tetapi yang namanya kesalahan yang sudah disebar, tidak boleh kita diamkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi. Ini ya ikhwan perbedaan ahlus sunnah wal jamaah dengan ahlul bidah. Kita ini ahlus sunnah sering dituduh. Kalau pada saat kita berbicara, pada saat kita menjarah ahlul bidah, ada aja orang seringnya mengatakan kita ini ahlu sunnah seringnya senangannya mencari-cari kesalahan. Salah. Ini penilaian yang salah, Pak. Yang namanya mencari-cari itu, secara bahasa dan secara adat kita pun, yang namanya mencari-cari itu, kalau sesuatu yang tersembunyi, itu baru namanya kita cari. Sekarang kalau kita mau ke pelabuhan, mau ke pelabuhan, apa perlu kita cari-cari mana itu pelabuhan? Yang perlu mencari-cari apa itu namanya pelabuhan, yang buta huruf tentang Ambon, itu baru namanya mencari-cari. Tetapi kalau yang sudah di Ambon 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, apa perlu mencari di mana pelabuhan? Gak perlu itu pelabuhan sana. Selesai. Yang namanya mencari-cari itu kalau sesuatu yang tersembunyi kemudian kita bongkar, itu namanya mencari-cari. Dan ini haram. Ini namanya tatabbu auratil muslimin. Ini yang pertama, tersembunyi. Atau yang namanya mencari-cari adalah kalau dia melakukan suatu perbuatan, kemudian sudah taubat dan menyesali perbuatannya, dan bahkan tidak senang lagi diingat-ingatkan atau diungkit-ungkit, ini haram dan ini namanya mencari-cari, dan inilah namanya ghibah. Al-ghibatu dzikruka akhaka bima yakrah. Yang namanya ghibah adalah engkau mengingatkan perbuatan saudaramu yang sudah dia benci, yang sudah dia tinggalkan, dan dia sudah taubat dari perbuatan tersebut. Dia sudah menyesali, dia sudah taubat, dia sudah ini, masih aja kamu mengungkit-ungkitnya. Inilah namanya ghibah. Diingatkan, kan dia sudah taubat, mana buktinya dia belum pernah datang minta maaf kepada saya. Memangnya kamu pendeta apa? Harus turun dosa sama kamu. Mana buktinya? Kalau dia tobat harus datang minta maaf kepada kami. Karena dia berbuat dosa di tempat kami. Waduh, tunggu Pak, nanti hari Ahad baru saya datang. Setoran dosa hari Ahad. Mestinya seperti itu kita katakan sama orang seperti ini. Mana bukti tobatnya dia? Dia buktinya belum mengiklankan bahwa dia telah tobat dari mencuri dari ini. Ya ilaha illallah. Kalau syarat taubat seperti ini ya kan sangat berat. Orang yang gak sholat. Tadinya gak sholat. Tiba-tiba dia sholat. Kita katakan taubat atau belum taubat ya kan? Kalau secara manhaj yang benar. Manhaj islami bahwa kita mengatakan bahwa dia telah apa ya kan? Taubat selesai. Tadinya gak sholat tiba-tiba masuk masjid sholat. Taubat alhamdulillah. Tapi kalau manhaj mereka ahlul hamqa ini, belum sah tobatnya. Sampai dia mengikrarkan, menulis bahwa dulu saya salah gak sholat itu. Sampai dia mengeluarkan di internet bahwa dulu saya memang tidak sholat dan itu kesalahan saya. Sekarang saya tobat. Ketahuilah, TTD ini tobat saya sudah. Tanda tangan baru tobat. Harus minta maaf kepada ahlul hamqa. Syaratnya sebagian orang kadang berat sekali. Itu yang namanya mencari-cari. Itu yang namanya mencari-cari kesalahan. Orangnya sudah taubat, orangnya sudah meninggalkannya, masih aja. Mana bukti taubatnya dia? Kan dia harus menunjukkan. La ilaha illallah. Apa tidak cukup dengan kebaikan yang dia tampakkan? Apa tidak cukup dengan sholat yang dia lakukan? Apa tidak cukup dengan dakwah yang dia sebarkan, dengan bicara, dengan kebencian dia terhadap perbuatan yang dia dulunya lakukan atau ini kemudian tidak cukup menunjukkan tobatnya? Tidak. Harus minta maaf. Harus datang pokoknya minta maaf.
Katakan aja, tunggu aja kalau begitu hari Ahad insyaallah. Pas lagi libur sholat. Hari Ahad libur sholat nanti saya datang. Setiap minggu aja nanti hari Ahad. Setoran dosa. Keluar dari gereja bersih dari dosa. Kadang-kadang gak mikir sebagian subhanallah manhat apa gitu loh yang ditempuh. Manhat apa yang ditempuh. Ini baru namanya mencari-cari kesalahan ayuhal muslimun. Sekarang dari sisi apa kita dikatakan mencari-cari kesalahan? Sementara kesalahan itu dibeberkan di internet, disebarluaskan di internet, ditulisan di malzama, kemudian pada saat kita membantahnya dikatakan mencari-cari kesalahan, keliru. Ini bukan mencari-cari kesalahan, ini namanya nahil mungkar. Ini dinamanya kan membendung dan merubah kemungkaran. Karena Rasulullah mengatakan, man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian melihat kemungkaran? Kita sekarang sudah melihat kemungkaran di buku, di internet, di SMS, di mana sama. Masih juga diam. Sana'amnya ya kawan, ini bedakan. Yang diistilahkan, yang dituduhkan orang kadang-kadang bahwa kita ini mencari-cari, keliru. Yang namanya mencari-cari itu adalah tadi. Sana'am. Ya lu, subhanallah kadang-kadang sebagian orang ya kawan maftun. Maftun terfitnah lisannya. Ghibah siang dan malam gak tanggung-tanggung. Yang digibai siapa? Yang digibai ulama ahlu sunnah wal jamaah. Yang digibai ulama ahlu sunnah wal jamaah. Cerminan dulu gitu loh. Sebelum ikut-ikutan membicarakan Syekh Ubaid al-Jabiri. Sebelum ikut-ikutan membicarakan Syekh Abdurrahman. Ataupun Syekh al-Imam, Syekh Rabi, Syekh al-Wusabi. Cerminan dulu gitu loh. Cerminan dulu siapa kamu. Siapa mereka-mereka yang kamu bicarakan itu. Enggak, ini masalahnya ada landasannya Syekh. Syekh kami begini-begini. Wajar. Kalau mereka sama-sama Syekh, sama-sama ulama, silahkan. Mau gulet, mau apa terserah sama-sama ulama. Bisa imbang. Dari sisi ilmu imbang, dari sisi ibadah juga mungkin imbang. Tapi kamu... siang dan malam kerja, siang dan malam apa namanya kuli, siang dan malam jadi kuli. Sanam, kemudian berani-beraninya ikut campur dalam urusan ulama. Syekh Ubaid, Syekh Ubaid, Syekh Ubaid, Syekh al-Imam, Syekh al-Imam. Gak tahu yang berbicara itu manusia aslinya apa jinnya. Kelihatannya yang berbicara itu jin. Kita baru dengar nama masyayikh, nama ulama kita aja rasanya sudah harum. Rasanya gak ada di hadapan kita aja rasanya sudah seger, rasanya sudah segan sekali. Mendengar nama mereka. Baru melihat tulisan mereka aja udah terharu kita. Bagaimana pembahasan istilahnya Syekhul Imam terhadap fatwa-fatwanya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Az-Zahabi. Lihat. Salah satu aja kita kasih contoh. Bukunya Syekh Muhammad Al-Imam ya kawan. Al-Ibana yang baru keluar. Di situ kalau orang yang hatinya bersih akan melihat ya subhanallah betapa kuatnya. Orang satu ini di dalam menuntut ilmu. Qala Syekhul Islam, qala Ibnul Qayyim, qala Zahabi, qala ini, qala Allah, qala Rasulullah. Terus seperti itu dalam kitabnya. Ini contoh dari Syekh kami, Syekh Mukbil, hikmahnya beliau begini-begini. Kemudian ujung-ujungnya muncul dari Indonesia yang kerjanya kuli tadi ini mengatakan bahwa kitab itu kitab penuh dengan kesesatan. Kitab yang penuh dengan kesesatan dan penuh dengan kebid'ahan. Mana kesesatan dan kebid'ahannya? Wallahu a'lam. Kata Syekh. Kata Syekh, ya subhanallah, kamu sekarang sedang menghujat ulama. Apakah di hadapan Allah kamu bisa berhujat seperti itu? Ini yang dinamakan memuliakan ulama ya ikhwan. Tidak lain kecuali seperti apa yang tadi kita katakan. Mereka-mereka ini dikelabui. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. Tidak lain kecuali seperti itu. زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. Syaitan sedang menghiasi amalan-amalan mereka.
Faham ya kawan, semua permasalahan, semua fitnah, entah itu fitnah baina doa, fitnah antara para doa, fitnah antara ikhwan, fitnah antara dual, antara negeri. Maka hendaknya kamu jangan tergesa-gesa menghukumi. Kamu hendaknya selalu kembalikan kepada al-mizan asy-syar'i. Kamu kembali timbanganmu hendaknya selalu timbangan ahlu sunnah wal jamaah. Kembalikan kepada para ulama. Kembalikan timbangan, kembalikan permasalahanmu itu kepada para ulama. Jangan kamu tergesa-gesa menimbang sendirian kemudian mengatakan hadza sahih. Ini benar. Benar menurut kamu. Tetapi ya ikhwan, ternyata syaratnya seorang alim untuk menjadi imam al-jarh wa ta'dil, syaratnya seorang alim, seorang ulama, untuk bisa diterima jarahnya dan diterima ta'dilnya, bahwa kalau untuk diterima jarah kalau dia menjarah seseorang, untuk bisa diterima ta'dilnya kalau dia merekomendasi seseorang, syaratnya adalah harus ada ulama yang merekomendasi ulama yang menjadi jarah ta'dil ini tadi. Ini akhirnya yang membuat sebagian orang ngamuk-ngamuk terhadap kitabnya Syekh Muhammad Al-Imam. Di situ beliau bahas. Ternyata syaratnya untuk menjadi ulama yang memang al-jarh wa ta'dil juga harus ada rekomendasi dari ulama yang lain bahwa orang ini adalah pantas untuk menjadi ulama jarh wa ta'dil. Dan orangnya memang terpercaya. Dari apa? Dari ucapannya, dari kitabnya, dari ini. Bukan berarti tazkiyah diri sendiri. Tazkiyah diri sendiri. Saya ini siapa? Kalau bukan ulama. Dari dulu sama ulama terus. Memangnya saya ini siapa? Kuliah apa? Bukan mentazkiyah diri sendiri. Harus tazkiyah ulama yang lainnya. Nah kalau sekarang kemudian para ulama ditendang semuanya, disepak semuanya. Kemudian mengangkat ulama sendiri. Giliran dikejar dengan pertanyaan. Loh, kita kan diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman. Bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah kalian orang-orang bersama. Kalian hendaknya bersama orang-orang yang shadiqin. Zurwatu shadiqin adalah ulama. Maksudnya ini bersama para ulama, bersama jamaatul muslimin. Giliran dikejar dengan pertanyaan seperti itu. Kemudian dadakan ulama-ulama yang sesungguhnya kadang teman-teman kita waktu belajar jadi ulama. Ini buktinya ulama, ini syekh, ini syekh, ini syekh itu. La ilaha illallah, ini namanya hilah. Ini namanya rekayasa. Lagi-lagi, teman-teman kita yang di Indonesia... Lagi-lagi dikagetkan. Masya Allah. Ini orang sudah jadi syekh. Nanti. Masya Allah. Tahu-tahu udah ada syekh baru lagi. Besok. Oh itu masih mending. Ada lagi satu syekh. Syekh ini lagi. Lulu. Kapan munculnya para masyayikh? Rupanya munculnya para masyayikh yang di permukaan ini. Setelah terkena air tuba. Tadinya mereka di dalam lubang laut. Begitu dikasih air tuba keluar semua dari dalam lubang. Begitu dikasih tuba oleh para ulama, dikasih jarah para ulama. Bahwa yang namanya jarah harus dengan ulama. Harus bersama para ulama. Di dalam segala keadaan kita harus malu ulama bersama para ulama. Oh ini buktinya ulama muncul itu dari dalam lubang itu semua ulama. Bermunculan. Ibarat ikan yang dikasih tuba itu dari dalam lubang. Keluar semua. Ini ulama, ini syekh. Lu, kata teman-teman kita yang di Indonesia yang dulu pernah, itu kan teman kita waktu belajar ya. Kok tiba-tiba sekarang jadi syekh? Iya kan, tak ada rotan akar pun jadi. Prinsipnya, tak ada rotan akar pun jadi. Sana'am, rupanya siluman. Rupanya... Syekh Siluman.
dan sangat lainnya, ya ikhwan. Antum bedakan antara masyayikh yang menimbang suatu permasalahan dengan mizanu syar'i dengan yang menimbang suatu permasalahan dengan mizanul hawa, dengan timbangan hawa. Apakah kita tidak setiap tahun didatangi oleh masyayikh, ya ikhwan? Setiap tahun kita didatangi oleh masyayikh dan kita kumpul. Apakah tidak ada pengaduan dari para asatidz, ya ikhwan? Mesti ada. Saya sendiri enggak tahu persis, cuman mesti ada. Mesti ada pengaduan dari para asatidz. Karena mereka datang dari Saudi, dari Madinah, dari murid-muridnya Syekh Rabi dalam rangka memberikan ilmu kepada kita, dalam rangka mengislam, mengontrol keadaan kita, mesti ada pengaduan dari para asatidz bahwa ada masalah dakwiyah, ustaz ini begini dan ini begini dan ini begini. Tetapi antum lihat ya ikhwan, apakah sampai sekarang ada yang keluar vonis dari para masyayikh bahwa ustaz ini adalah hizbi, tinggalkan? Tidak ada. Karena memang mereka selalu menimbang segala sesuatu dengan mizan syar'i. Sementara kita kadang-kadang para asatidz ini, kenapa sih syekh ini tinggal hukum aja kok ini hizbi? Biar kita tinggalkan? Tapi para masyayikh tidak paham. Jangan-jangan antara ini dengan ini ada masalah pribadi. Jangan-jangan antara ini dengan ma'a ini ada masalah yang sungguhnya mereka sendiri bisa memecahkannya. Mereka selalu berusaha menghindar-menghindar dalam hal ini fatwa, khususnya masalah kehormatan seorang da'i yang bisa diharapkan dia bakal menggadar, bakal memberikan hidayah kepada umat. Dan kalau kita tahdir, bisa jadi dia bakal lebih jauh dari kita dan bakal menyesatkan umat. Sehingga antum lihat ya subhanallah, kita sendiri paham bahwa di beberapa orang, ada beberapa orang di dalam tubuh dakwah salafiyah bahkan para asatidz bermasalah. Tetapi masya Allah, tetap aja kalau udah datang masyayikh semua diundang dan semua kumpul. Walaupun kumpul kadang-kadang yang satu kubunya di sana, yang satu di sana. Tapi alhasil di sini menunjukkan hikmahnya para masyayikh kita. Bagaimana sabarnya mereka mengajarkan kita. Padahal kadang-kadang mana? Kadang-kadang data-data yang konkret sudah disiapkan oleh beberapa kadang orang. Ini kalau ada masyayikh saya bacakan semua. Ternyata begitu dibaca di hadapan masyayikh hilang semua itu. Enggak dianggap apa-apa. Karena memang yang diinginkan oleh para masyayikh adalah supaya kita bisa menyelesaikan sendiri permasalahan itu dan juga menghilangkan rasa dendam kita antara saudara kita. Kalau mau ingin masyayikh yang cepat di lobi, ya syekh modern sekarang ini. Yang cepat di lobi, masyayikh yang sekarang berdatangan, yang enggak tahu-tahu katanya di Indonesia ada syekh. Kalau mau ingin syekh yang cepat di lobi, ya itu sudah. Ya syekh, fulan begini, 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 begini. Begitu. Hizbi. Tahzir dia. Sikat dia. Habiskan dia. Begitu syekh. Jazakumullah khair syekh. Barakallahu fikum. InsyaAllah. Itu kalau mau ingin syekh yang cepat di lobi. Baru datang ke Indonesia. Enggak tahu permasalahan yang sedang terjadi di Indonesia. Hanya modalnya, pokoknya modal kepercayaan. Orang ini kami siqah, kami pegangi dia siqah. Seakan-akan enggak pernah belajar mustalahul hadis. Yang katanya sudah punya tahqiq kitab ini, tahqiq kitab ini, tahqiq kitab ini. Seakan-akan kalau kita lihat fatwanya, ucapannya tidak pernah belajar mustalahul hadis. Seakan-akan tidak kenal bagaimana istilah siqah terpercaya indi. Di sisi saya terpercaya, belum tentu dipercaya oleh orang lain. Dan juga seakan-akan tidak pernah mempelajari kaidah usuliyah bahwasanya ahlul dar atau ahlul balad a'rafu bima fiha. Yang namanya ahlu penduduk suatu negeri lebih paham tentang keadaan negeri mereka daripada pendatang. Tidak. Jauh-jauh dari sana, dari negeri seberang, datang ke Indonesia memposisikan dirinya sebagai presiden, sudah lebih tahu semua keadaan Indonesia. Saya lebih tahu. Begitu ada pertanyaan, ada pengaduan seperti ini, hizbi, sahih, sadarul, tinggalkan. Enggak ada gunanya.
tong kosong nyaring bunyinya. Tapi lihat adabnya masyayikh kita ya kawan, mengajarkan. Pada saat mereka datang ke Indonesia, Syekh Abdullah Al-Bukhari, Syekh Khalid Al-Zafiri, Syekh Bazmul, para masyayikh yang lainnya, bagaimana mereka mengajarkan adab kepada kita. Apa yang terjadi pada saat mereka pergi? Yang terjadi pada saat mereka pergi, masing-masing para asatidz kembali ke markaz, mengajarkan ilmu, masing-masing mengajarkan ilmu, yang tadinya masih ala dendam pribadi dengan ustaz ini, dengan ini, semuanya saling mendiamkan, diam yang sana, diam yang sini, diam yang ini, mudah-mudahan demi hari, demi masa, nanti demi minggu berubah, semakin baik. Bukan kemudian pulang-pulang meninggalkan, wah ini kan kata Syekh Bazmul yang ini hizbi. Ini kan kata Syekh Bukhari yang ini hizbi. Tidak ada. Tenang kita alhamdulillah. Karena mereka faham. Mereka selalu menimbang mizanu syar'i. Yang pertama, mereka merasa dirinya bahwa kita ini bukan ahlul balad. Dan yang namanya permasalahan di suatu negeri mesti diselesaikan secara rinci. Enggak mungkin kita mau menghukumi dari satu pihak dengan pengaduan satu pihak. Yang kedua, mereka juga percaya. Mereka juga percaya bahwa di negeri kita ini ada para asatidz, para ustaz yang sudah belajar di tangannya para masyayikh bertahun-tahun, yang insyaallah taala kalau cuma masalah-masalah sepele bisa diselesaikan antara sesama mereka, sehingga mereka pun enggak mau ikut campur. Tetapi kalau masalah-masalah yang ini ya subhanallah, tidak ada gunanya ya ikhwan. Fanam. Fayajibu alaina, maka wajib bagi kita ya ikhwan untuk menimbang segala permasalahan dengan timbangan syar'i. Jangan menimbang dengan timbangan hawa nafsu atau timbangan ta'assub atau lebih jahat lagi dari itu dengan timbangan hasad wal'iyadu billah. Sanam ya ikhwan. InsyaAllah kita cukupkan dulu sampai sekian karena agak capek. InsyaAllah kita akan lanjutkan ba'dal asr. Dan kita akan baca dhawabit yang ke-6. Dan insyaAllah kita akan cukupkan dengan dhawabit yang ke-6. Kita akan baca semuanya karena panjang. Sanam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wasallallahu ala nabiyina Muhammad. وعلى آل محمد وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.